Enggak, Deng. Kami berangkat menuju Belitung dengan persiapan yang cukup mendadak. Keinginan pergi ke sini sebenarnya beberapa tahun lalu ada, cuman baru terwujud di 2020 bersama teman-teman saya, Ican, Yogo, dan Noval. Kita berangkat ke Belitung musim hujan. Semoga di Belitung gak hujan dan cuacanya bisa cerah. Kita udah sampai Belitung, walaupun jadi yang main deras ya. Main deras ya, Pak. Yoi. Tapi kita tetap semangat karena ini akan keren banget. Sesampainya di Belitung, kami langsung menuju hotel dalam keadaan lelah, capek, dikit bau. Untung masih ada hotel yang masih mau menampung kita di sini. TV-nya bisa muter. Sampai juga hari pertama. Karena hujan, jadi kita belum bisa kemana-mana, sedih banget. Ya, Pal, ya? Masih hujan, Pal? Masih nih, masih hujan. Kulineran dulu cari makan. Karena hujan cukup lama, kami nggak sempat buat eksplor hari pertama. Akhirnya kami cuma bisa eksplor sekitaran hotel. Tapi sekitaran hotel kita ajaib banget. Sarapan kita akan hari kedua kami menuju pantai Tanjung Layang dan eksplor beberapa pulaunya. Jahat. Once upon a time somebody ran away saying as fast as I can. My drone! Selamatin nama abang. Thank you, bang. Batu drone-nya. Ketemu ikan pari. Ketemu ikan pari, guys. Setelah puas membakar kulit di pantai Tanjung Kelayang dan drone yang jatuh ke laut, akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke daerah timur Pulau Belitung. Dan esoknya kami akan melanjutkan perjalanan ke destinasi yang lain di Belitung. Murah ya? Murah banget. Wisata murah. Buat kalian yang selalu nanya berapa harga ke Belitung, rekomendasiin dari saya, langsung aja dicek ke lokal, langsung aja di sweep up. Kita sekarang akan menuju ke hotel kita yang
baru ya Chan ya? Kedua. Kita lihat hotelnya apa yang bisa bangga. Yang penting nyaman sih. Ya Pak. Yoi. Penting bisa nyetir. Yang penting bisa nyetir. Itu tongkatnya mana ya? Renangnya hotel. Keren tempatnya. Nuansanya kayak Bali-Bali gitu. Keren. Siap-siap renang dulu. Nah, suasana packing. Ini penginapan kita semalam. Banget. Oke. Hari ini adalah hari terakhir kami eksplor Belitung. Setelah cukup istirahat, hari ini kami melanjutkan perjalanan menuju hutan mangrove, Danau Kaolin, dan replika SD Muhammadiyah. Ada di mana? Ekowisata mangrove di daerah mana? Timur Barat. Kalau enggak salah. Kita juga baru pertama kali ke sini. I can't explain the way I feel, the way I'm wired. You make things seem so clear, so we can live outside. And you're sick of questioning the weight that comes with every hour. But in the night with you it's clear, so we can live outside. Rasanya cepat sekali harus meninggalkan Belitung. Pulau kecil dengan warga yang ramah, makanan yang enak, dan pemandangan yang keren abis. Semoga saya masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali ke sini, menikmati apapun yang ada di Belitung. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya menyelesaikan video ini. Ican, Yogo, dan Noval. Sampai jumpa semuanya, sampai jumpa Belitung, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah dulu. Dadah.